Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'an fi ulumi fi darini amin. Wa haka ya fi'iyu ani syaykhi abir rabi'i al-mulaqi, telah menghikayatkan oleh Imam Yafi'i dari Syekh Abir Rabi Al-Maliki annahu qala, bahwasanya beliau berkata, Syekh Abir Rabi Al-Maliki berkata, sami'tu, aku pernah mendengar, mimra'atin, ya, dengan seorang perempuan, tentang seorang perempuan, minas solihati, di antara perempuan-perempuan yang soleh, fi ba'dil qura, di sebagian kampung, ishtahara amruha, yang terkenal perkaranya itu, masykur. Jadi Syekh Abi Rabi Al-Maliki mendengar seorang perempuan yang masyhur dengan, ya, karomahnya ini. Wa kana min da'biha, dan adalah di antara min da'bina, di antara kebiasaan kami, ala nazura imra'atan, kami tidak mau berziarah kepada seorang perempuan. Ya, tapi ini beliau berziarah karena ada satu hal. Fada'atin hajatu, maka hajat mengajak, ila ziaratiha, kepada menziarahi perempuan itu, lil ittila'i alal karamatil latishtaharat anha, untuk melihat, lil ittila'i alal karamati, atas karomah, allatishtaharat, yang masyhur, yang terkenal, anha, daripada perempuan itu. Penasaran, mana sih orangnya nih, perempuan ini terkenal karomahnya. Wa kanat tuda'a bil faddati, dan adalah perempuan itu dikenal, dipanggil dengan faddah. Faddah ini wanita pemberi, ya, minuman yang segar. Ya, kalau kita mau baca fiddah, ya, boleh-boleh ya fiddah. Kalau fiddah, perak. Ya. Fanazalna qaryata, lalu kami turun ke qarya itu. Turun maksudnya datang. Allati hiya fiha, yang dia perempuan itu ada di kampung itu. Fazukira lana, lalu disebutkan kepada kami, diceritakan, anna indaa, bahwa di sisi perempuan itu syatan, ada kambing. Jadi beliau punya kambing, tahlibu labanan, yang ia suka merah susu, wa asalan, dan madu. Jadi punya kambing, perah kambing, susunya dari kambing itu. Fastaroyna, lalu kami beli kodahan jadi, dan akan mangkok, ya, wadah, ya, yang baru. Lam yudok fi syai'un, yang belum pernah ditaruhin sesuatu di mangkok itu, di wadah itu. Kita katakan wadah dah, ya. Oh, wadah berarti apa aja nih tempatnya. Wa madaina ilaiha, dan kami berlalu kepadanya.
datang, udah beli itu wadah itu, datang ke perempuan itu yang ya suka meres dia punya meres susu dia punya kambing. Wa sallamna 'alaiha, dan kami menyerahkan kepada perempuan itu. Ya. Summa qulna la, diserahin tuh wadahnya. Kemudian kami berkata kepada perempuan itu, nuridu an nara hadhihi al-barakata allati dzukirat lana an hadhihi syati allati 'indakum. Kami berkata kepada perempuan itu, nuridu, kami ingin, an nara, kami ingin melihat hadhihi al-barakata, keberkahan ini, allati dzukirat lana, yang pernah disebutkan kepada kami, an hadhihi syati, ya, dari ini kambing, allati indakum, yang ada di sisi kamu. Ya, ini kum pakai kum, ini ya takriman, ya, ta'ziman, tahriman, ya, hormatan. Fa akhazna syata, lalu kami ambil kambingnya, wa halabna, dan kami perah susunya, bil qadahi, di mangkok, di bejana. Fasyaribna, lalu kami minum labanan akan susunya, wasal dan madunya. Faraaina dzalika, maka tatkala kami lihat itu, sa'alna, kami bertanya kepada perempuan itu, an qisati syati, tentang kisah kambing. Faqalat, lalu ia berkata perempuan itu, na'am iya, kanat lana suwayhatun, ada kami mempunyai dulu suwayhah, kambing yang masih kecil yang sangat disayang. Kami dulu punya kambing kecil, wa nahnu qaumun fuqara'u, kami ini adalah kaum yang susah, miskin. Kami dulu punya kambing kecil yang kami sayangin, kami orang susah, enggak punya apa-apa. Walam yakun lana syai'un, kami enggak punya apa-apa. Fahadaral idu, lalu tiba hari id. Faqala li zawji, lalu suamiku berkata kepadaku, datang hari id, ya, datang suamiku kepadaku, ya, wa kana rajulan salihan, kata istrinya, dan dia suaminya itu laki-laki yang saleh. Jadi istri ngakuin suaminya orang yang saleh. Nah, ini suami yang bagus. Nazbahu hadhihi syata fi hadzal yaumi, kami sembelih akan kambing ini pada hari ini. Qultullah, aku berkata kepadanya, kata istri kepada suami, la taf'al, janganlah engkau lakukan. Fa innahu, karena sesungguhnya, qad rukhisa lana fi tarki, karena sesungguhnya telah dirukhsahkan bagi kita dalam meninggalkan menyembelih. Wallahi, demi Allah, ya'lamu hajatana, ia mengetahui akan hajat kami, ilaiha, kepadanya. Fattafaqa, maka sepakatlah, anistadofa bina fi dzalikal yaumi dhaifun, meminta jamuan kepada kami, bina, pada hari itu, doi pun oleh tamu. Nah, pasan, bahasa kita pas banget tuh. Itu hari ada seorang tamu datang. Ya. Suaminya lagi pengen potong kambing, kata istrinya, jangan lah, kita nih Allah tahu hajat kita nggak sampai ke sana, jadi nggak jadi potong. Tapi datang tamu.
walam yakun indana Quran, dan kami enggak punya jamuan, enggak ada di sisi kami jamuan, enggak punya jamuan. Fakultulahu, lalu aku berkata kepada suami, ya rajul, wahai seorang laki-laki, maksudnya suaminya, haza dhaifun, ini tamu, wa qad umirna bi ikramihi, sungguh kita diperintahkan untuk memuliakannya. Fakhuz tilka syata fazbahha, maka ambillah kambing itu lalu sembelihlah. Kalau tadi kan enggak jadi, tadi kan enggak. Ya, tadi kan mau disembelih enggak jadi. Ya. Ya, suaminya mau sembelih enggak jadi. Kata istrinya, jangan, Bang. Ya, kita ini orang susah, bahasanya kita begitu. Kita ini orang susah. Ya. Tapi pas hari itu, karena hari itu datang orang tamu, kagak punya jamuan, yang ada cuma kambing, udah potongin kambing. Istimewa gak nih? Istimewa, padahal orang kagak punya, punyanya cuma kambing doang, gak punya apa-apa, punya kambing doang, gak ada sesuatu. Punya kambing doang. Akhirnya kata istrinya, Bang, potongin kambing aja, Bang. Ini yang bagus, bini kayak begini sama suami, saling mendukung. Ya. Jangan istrinya bares, suaminya pelit. Suaminya bares, istrinya pelit. Ya. Jangan kayak begitu. Jadi sama-sama nih, duduknya. Kambing satu-satunya gak punya lagi. Udah potongin, Bang. Oh iya. Falamma araqa dama'a, maka tatkala suaminya mengalirkan akan darah kambingnya itu, fa qafazat syatun, ya. Ya. Maka kambing itu loncat alal jidari, ke tembok, di atas tembok. Masyaallah, lagi dipotong loncat. Fa nazalat ilal baiti, lalu dia turun ke rumah. Fa khasitu, lalu sebab itu aku takut, antakuna qadin falatat minhu, takut bahwa dia akan terlepas, kabur gitu. Fakharajtu, lalu aku pun keluar, li anzuraha, untuk melihat dia, kambing itu. Faizan huwa, maka tiba-tiba dia, kambing itu, ya, yaslahu syat, maka tiba-tiba dia, suaminya, yaslahu syata, sedang menguliti kambing itu. Jadi itu sempat, kambingnya sempat kabur lagi mau dipotong, tapi alhamdulillah tiba-tiba suaminya lagi nguliti. Faqultu lahu, ya rajulu, lalu aku berkata kepadanya, wahai rajulu, ya, wahai suaminya maksudnya, ajaban, wa zakartula al-kisata, aku sebutkan, ya, bagi kepadanya akan kisah itu. Faqala, maka dia berkata, la'allallaha abdalana khairan minha, mudah-mudahan ya Allah abdalana, gantikan khairan minha, yang lebih baik lagi. Nih, kalau kita sedekah tuh begitu, kita minta sama Allah. Nih, saya ingat banget dulu saya lagi kuliah, sama banget kayak begini nih. Ya, la'allallaha abdalana khairan minha, mudah-mudahan Allah gantikan kita dengan penggantian yang baik. Saya dulu kuliah S2, lagi mau, setiap kali mau bayaran kan jutaan tuh, banyak bayarannya kan di bank. Saya kuliah sendiri, Pak, gak ada yang ongkosin, saking pengen belajarnya, ya, pengen pinter. Dulu niat saya belajar tuh jangan sampai saya ngajarin orang salah. Karena banyak orang sekarang ya salah. Bukan begitu. Jadi salah. Tapi enggak sadar salah. Nah, kita belajar. Saya kuliah dah di UIN. Ya, waktu itu S2. Di UIN juga S1 di sana juga, S2 di sana juga.
kuliah syariah. Ketika saya mau bayaran, ya, saya ngomong tuh sama duit, ya Allah, gantiin ya Allah nanti ya. Saya belum pernah pegang duit segitu, waktu itu 5 juta. Saya belum pernah punya duit 5 juta makanya. Belum pernah sih. Sekali pernah langsung dibayar. Ya Allah. Tolong gantiin ya Allah. Ngomong sendiri saya itu. Sama sama ini nih. Ya. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Jadi kalau kita bersedekah atau cari ilmu, kita keluarkan duit. Duit banyak kita keluarin, nanti akan kita petik hasilnya. Minta sama Allah, diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang ini diganti sama Allah. Kambingnya satu-satunya, hartanya enggak ada kecuali kambing, duitnya enggak ada. Ya, tabungannya enggak ada, harta benda lain enggak ada kecuali satu-satunya kambing. Ada tamu, saking menghormati tamu, enggak ada lagi buat jamuan tamu, kambingnya dipotong. Lalu setelah itu merasa habis hartanya, minta diganti nama Allah. Bukan nama orang, tapi nama Allah. Nah, diganti nama Allah. Fakana tilka ta'labu, ya, ta'libul labana. Maka adalah ia, ya, mengeluarkan tuh kambingnya, mengeluarkan susu. Ya. Wahazi, dan ini kambing tahlibul labana, perempuan itu memerah susu, wal asala dan madu bi barakati ikramina, ya, ad-daifa, dengan sebab memulia, kami memuliakan tamu. Jadi kambingnya banyak mengeluarkan susu. Cara Allah tuh. Susu ada madunya. Susu sama madu. Waduh. Itu kan luar biasa. Susu sama madu. Jadi kambingnya keluar tuh. Susu sama madu. Enggak ada yang kayak begitu. Susu sama madu. Berkat apa? Menjamu tamu. Wallahu a'lam bishawab. Faslun fi zuhdi.